Yummy yummy time. Hai warga-warga Cianjur, sekarang Ridwan lagi di Sunda Rasa. Dan di Sunda Rasa ini Ridwan yummy yummy time. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya, Ibu, Sunda Rasa. Ya Allah, ini surprise banget, Masya Allah. Warga Cianjur, Ibu Atalia Praratia sengaja ke Cianjur langsung sambil nyoba untuk icip-icip di rumah makan Sunda Rasa. Ibu pesan order apa, Bu? Di sini teh katanya Maya yang terkenal adalah kikil oseng. Oseng kikil. Nah, yuk kita coba. Jadi sebetulnya ini sudah hari ke-5 ya. Sudah tambah lagi. Jadi simpel sekali ternyata ya, bagaimana caranya dibuat sedemikian rupa tapi cantik luar biasa. Ya, jadi warna ya, kalau kata Kang Anil, presentation is everything. Ya. Nah, kita cobain ya. Jadi ini untuk teman-teman semua ini yang menyaksikan Yummy Time harus cobain. Caranya sebetulnya yang paling enak adalah dengan nasi hanu-hanut ya. Masya Allah. Iya siap Ibu. Aduh, jadi kabita ngaruh lihat Ibu nih. Ridwan mah. Aduh jadi malu porsi Ibu kecilnya gitu Ridwan mah nih. Bebal ledegan, guys. Gurih pisan. Alhamdulillah ya, jadi ternyata aduh. Jadi kita bisa tahu makanan yang enak, mau makan apa sih gitu ya. Oh, ini juga harus saksikan ya supaya tahu dan terupdate supaya kamu enggak kuulen. Ya kan? Kuulen adalah singkatan dari kuul dan eun. Masya Allah, alhamdulillah berkah sekali Ridwan dapat surprise dari Ibu Atalia Praratia di acara Yummy Yummy Time ini. Dan sekali lagi Ridwan mengaturkan terima kasih kepada Ibu Atalia Praratia atas kunjungannya ke Cianjur. Ibu, jajah kaulah. Kita harus ajak semuanya baraya sadaya anak tete sadayanya untuk datang ke Cianjur. Haci, hayu amang ka Cianjur. Yeay.